mau diliput. Saskia ya. Oh, Saskia. Hai hai. Oh, ini Ana, ini Ana. Ini yang dari Pasar Kemis juga, ini Ana dari Pasar Kemis. Thank you Ana, selamat datang. Makanya ada komputer, ada kameranya. Nah, di sini ini memorinya. Ntar masuk. Kenapa Pak seteng-seteng Pak? Cadas. Ini jadi cara juga. Ini teman luar biasa, semangat yang terima kasih. Silakan yang mau makan pisang rebus, pisang rebus. Alhamdulillah sehat. Silakan cari tempat senyaman. Silakan, silakan. Diana, Diana, bisa sampai jam 12. Oh, yang dari Tanah Tinggi. Oh, luar biasa Tanah Tinggi. Iya, pokok-pokok silakan, silakan. Tadi yang dari Tanah Tinggi aja baru datang. Diana mana? Ayo selamat datang, silakan. Namanya siapa? Sri. Sri dari. Oh, di sana Mbak Sri. Oh, Mita, Mita. Ini Dewi Cina. Dewi Cina, selamat datang. Ini udah lama-lama ya. Kita jam aja dulu nanti buat pembukaan. Luar biasa, keren semangat. Oh iya, gak apa-apa. Bu RW itu. Oh iya, Bu RW sama Gama. Bu RW batu caper besok. Hari minggu depan ajak warganya ya, Bu RW. Sip. Semangat, Bu RW. Mana Bu RW batu caper lagi? Ini siapa namanya? Retno. Retno. Ajak apa Bu RW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu calon legislatif dari Kota Tangerang, Ibu Hajah Firza Husain. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara politik pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita mengundurkan cipta sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing, dan dengan pembacaan Ummul Quran atau surat Al-Fatihah buat yang beragama Muslim dan yang beragama non-Muslim, silakan menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing agar konflik pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, bisa bermanfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani kita. Dan mohon sesaat aktivitas dihentikan sejenak. Mohon kesediaannya untuk mengunci, menutup, memastikan Anda semua berdiri sejenak. Biar sama-sama dengan yang beragama Muslim kita membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Sudah keep silent. Kita berdoa sejenak, mengheningkan cipta, memohon kepada Tuhan agar senapan amplang pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, bisa bermanfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan untuk yang beragama Muslim, marilah kita mengangkat kedua tangan. Kita berdoa dengan membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih kepada Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, jawab doa kita. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung dengan Pandit, yaitu Pandit-nya orang-orang Sanggar Kubik. Mungkin ada yang memakai Pandit, kaos kita adalah di mana arti Pandit orang-orang Sanggar Kubik, yaitu komunitas. Tapi saya tidak mengedetiskan bahwa saya mempunyai komunitas, tapi saya mempunyai keluarga Kubik. Yang mungkin ada yang baru pertama kali ikut, selamat datang dan perkenalkan. Dengan saya adalah Penny dari Great Duta. Saya sekaligus adalah instruktur konflik yang biasa disebut Bro. Dan saya sekaligus owner dari Sanggar Kubik. Di situ ada berbagai macam olahraga. Salam kenal bagi saya untuk kalian. Selamat datang. Saya adalah Penny dari Sanggar Kubik. Kalau untuk instruktur, pengetahuan saya adalah Bro. Terima kasih. Dan selamat datang. Dan di samping kiri saya adalah Ibu Hajah Firza Husain. Beliau adalah calon. Yesus, silakan. Silakan naik. Di sebelah kanan saya ini adalah Yesi. Yesi adalah partner saya. Beliau yang kalau kalian transfer beliau lagi bisa dipercaya, insya Allah amanah. Jadi kalian gak bakalan diambil oleh Yesi. Ya beliau pasti ada Yesi. Ya. Jadi kalian kalau teh Yesi mana ya, teh Yesi mana? Inilah teh Yesi yang selalu kalian transfer ke rekening BCA Rio. Insya Allah amanah dan aman. Ya, terima kasih untuk luar biasanya sambutannya. Udah itu aja. Nanti mungkin Ibu ada sedikit, boleh saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bakal Mas Kati. Kebetulan saya ingin berjuang bersama ibu-ibu khususnya di Dapil 5 dan juga lapangan kerja. Mohon doanya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu, jadi waktu kada table pose, pada waktu cat and cow pose sebenarnya berhadapan antara sebelah sana dan sebelah sini. Tapi kalau kalian memang posisinya begini, saya kalau bisa nih ada jarak di yang putih sini, selanjutnya yang sana mengikutin sebelah sini, geser ke sini dan ke sini. Nanti pada saat itu kalian bisa melihat pada gerakan ground, kalian bisa tarik, tarik, up. One, two, up, two, two, up. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Paham ya? Ya, jadi nanti kalau bisa sekarang, waktu sekarang jadi tidak mau makan waktu yang banyak. Silakan yang sebelah sana agak geser, sebelah sini geser. Agak geser sedikit aja untuk di pembatas sini. Baik, pembatas putih. Rini agak kesini, Rin. Nah, nanti yang sana agak kegeser ke sana. Boleh dari Rini ya, dari Rini. Nah, itu geser sedikit, dari sana geser sedikit. Boleh, nah. Nanti pada di saat si Rini, jadi ada pembatas gitu. Nah, ini yang biru, geserin ke sini. Kamu ke sini, maju ke sini. Yes. Nah, ya bentar. Paham ya? Ya. Tolong geser enggak apa-apa sedikit ya, demi kenyamanan kalian sendiri. Ada gerakan option di mana kalau kalian jumping jet tidak kuat, waktu jumping jet begini enggak kuat, boleh kaki kanan ke sana, kaki kiri ke sana.
sini. Paham?